Pertama tentu selamat kepada seluruh kader PKS Jakarta Timur, perolehan yang luar biasa pada pemilu tahun 2019 ini, baik untuk pemilu legislatif maupun pilpres. Ini pasti tidak lepas dari kerja keras dan juga kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kerja kita adalah kerja-kerja yang diridhoi dan berada pada path, pada jalur yang benar. Selamat sekali lagi Jakarta Timur. Semoga ini prestasi ini terus dipertahankan dan bahkan terus naik kembali.